Tapi kadang ada mobil yang jalannya cepet juga ya. Ya mungkin itu kebelet berak mau pulang. Halo teman-teman, baik lagi sama gue Randy. Di video gue yang kali ini gue bersama yang udah ngasing lagi, Natasha. Di video yang kali ini gue akan ajak teman-teman kita belajar sama-sama menyetir di Australia. Nih si Nat mau belajar menyetir di Australia ya Nat ya. Betul. Jadi dia ini murid gue lah. Wah, murid. Yaudah yuk langsung kita mulai ya Nat ya. Oke. Jadi ntar bakalan ada split screen. Nah, yuk kita jalan. Ini cuaca lagi hujan, tapi karena ya mumpung gue lagi ambil off lah. Lurus aja. Oke, kita lurus. Jadi gue akan ngejelasin secara detail peraturan-peraturannya seperti apa. Udah pro nih, udah pro. Ngajarin Nat, sekalian ngajarin teman-teman juga semua. Nah ini kan, ya ini jalanan, ya udah kita jalan lurus dulu aja. By the way, daerah ini namanya Malabar. Jadi itu tuh kayak perumahan, ini enak banget buat belajar mobil. Jalanannya gede, terus sepi. Jadi pas banget buat belajar mobil. Si Nat ini at the moment dia ini pegang student visa, jadi dia boleh pakai SIM internasional. Itu untuk peraturan sekarang ya, bulan Februari tahun 2020. Mungkin peraturannya bakal berubah tapi kita ya nggak tahu. Tapi untuk sekarang saat ini boleh. Tapi cuma student doang ya? Student, turis, itu boleh. Speed limitnya 50 ya, harus stick sama speed limit. Nah, belok kanan Nat. Nah, kalau belok kanan di sini, si Nat mau belok kanan, jadi dia harus ngalah. Kalau ada mobil yang dari depan, dia harus ngalah. Tunggu kosong, nah baru boleh belok kanan. Oh. Harus tambahin jalan sendiri. Iya. Jadi jalannya nggak boleh terlalu tengah ya? Nggak boleh terlalu tengah, soalnya ini dua arah. Ini belok kiri. Kalau di sini kita kasih sen baru belok kiri. Kalau di Indo kan belok kiri baru kasih sen. Beda di sini. Kalau di Indo sen kiri di belok kanan. Oh itu mama doang ya. The power of mama. Oke, kita belok kiri deh. Lihat dulu ya. Jadi kalau misalnya ini kan ini depan jalan utama. Nah, Cina harus lihat kanan kiri dulu. Kanan aja sih benernya sih. Kalau nggak ada mobil baru boleh kita masuk. Sekarang ini kita belok kanan. Nah, karena ini jalan utama, Nat mau masuk gang. Nat harus lihat mobil dari depan. Kalau misalkan kagak ada, kita boleh masuk. Kalau misalkan ada, kita harus ngalah. Bukan siapa cepat dia dapat. Dia harus lihat depan dulu. Iya. Belok kiri. Iya. Lihat kanan. Kalau kosong, baru masuk. Boleh juga. Boleh ya. Yuk, sekarang kita lurus terus, kita ke jalan raya ya. Wah. Yuk, lurus terus aja. Nah, itu tadi kan teman-teman lewatin tanda yang ada garis-garis gitu kan. Itu berarti kalau misalkan ada mobil dari sana, mobilnya mau masuk ke jalan ini, dia harus ngalah. Ngalah sama kita, soalnya kita jalan utama. Kalau garisnya dua, nggak boleh dilewatin ya? Boleh, tetap garisnya dua gimana? Kayak ada dua gitu. Oh iya ntar kita jelasin, aku jelasin. Ini. Iya ini dua. Ini kalau misalkan contoh, ini ada pertanyaan bagus dari Putri Natasha. Ini di tengah kan ada garis dua nih kalau kelihatan ya. Kalau ada garis dua gini artinya teman-teman nggak boleh putar balik di sini. Kalau garisnya satu teman-teman boleh putar balik. Kalau garisnya dua gini ini nggak boleh ya. Kalau ada polisi kena denda 100-an dolar. Wow. Kan mendingan buat Bandar Jakarta kan. Wow. Di sini 40 nih. Oh, nah ini tuh. Itu kan di depan ada tanda school zone. Enggak kelihatan kayak mereka. Iya, enggak kelihatan. Entar aja yang belok kiri ya. Lurus. Abis lampu merah belok kiri. Nah, ini belok kiri nih. Waduh, diklaksonin. Enggak apa-apa. Kenapa aku kelamaan? Mungkin kelambatan. Tapi kalau di sini apa kalau kelambatan juga bisa diomelin. Kalau apalagi kalau di jalan tol kalau kelambatan bisa ditangkap polisi. Ambil kanan, hati-hati ada mobil, lihat spion. Lihat spion.
Enggak, sekarang maksudnya kanan. Ambil jalur kanan aja, jangan belok kanan. Oke, okay, di klakson enggak apa-apa. Maaf, maaf. Ini baru belajar. Di sini speed limit 60. Jadi jangan terlalu lambat juga, Nat. Tadi di sana 40. Enggak, tadi 50, tapi karena ada sekolah 40. Tapi itu di jam tertentu doang kalau 40-nya. Di setiap ini ada kamera speed limitnya. Speed kamera? Enggak, cuma ada di beberapa tempat. Aku aja kamu di tempat yang ada speed kameranya, tenang. Yuk lurus terus. Waduh, hujannya makin gede. Berarti kalau misalnya kita lagi jalan gini, walaupun ada orang mau nyebrang gitu? Oh, orangnya nggak boleh nyebrang. Kecuali ada zebra cross ya. Kalau ada zebra cross, harus ngalah kita. Tapi kalau nggak ada, kita jalan aja. Ambil jalur tengah aja, ambil jalur apa? Kalau misalnya nggak ada, ya kita jalan terus aja. Ntar di depan ada bundaran, belok kiri ya. Tapi kadang ada mobil yang jalannya cepet gitu ya? Ya, mungkin itu kebelet berak. Mau pulang. Nah, ini bundaran belok kiri. Nat, kamu harus lihat kanan kamu. Kalau misalkan kanan kamu udah kosong, baru kamu belok kiri. Nah, belok kiri. Kamu lupa kasih sen ya? Oh, iya. Itu kalau misalkan lagi ujian bisa fail. Oh, no. Iya. Harus lihat yang kanan kosong dulu. Harus lihat, pokoknya lihat yang kanan kita kosong apa enggak. Oh, yang dari sana mau ke ini. Iya. Iya, kita harus lihat depan kita juga. Soalnya kalau ada mobil nabrak. Ya, ikutin aja terus jalannya. Lurus nih? Iya, lurus, ikutin jalan terus. Ini udah mulai patuh lagi nih. Gak apa-apa, soalnya ini kan daerah rame. Jadi ya kira-kira aja kalau misalkan ini daerah rame. Nah, sekarang kita mau lurus ya. Nah, terus teman-teman di kiri ini ada tanda stop tuh. Kalau teman-teman bisa lihat di kiri tuh. Ntar aku zoom aja, gak apa-apa. Jadi kamu harus berhenti dulu, make sure kanan kirinya kosong, baru lurus. Soalnya itu jalan gede dan itu ada garis. Pokoknya setiap ada garis berarti kita harus stop pelan-pelan. Deg-degan guys. Nyetir di negara orang ya. Di Indo ya, ya udahlah ya gitu. Kalau di Indo kayaknya enak, kamu yang ngajarin aku deh. Aku kan bisa nyetirnya kan di sini soalnya. Oh, di Indo ngeri. Nah, ini juga belok kanan tuh ada tanda juga kan, tanda giveaway yang segitiga. Nah, berarti kita harus kasih dulu mobil kalau dia mau lewat. Kalau nggak ada, kita sikat. Yeah. Oke. Okay. Jalan kecil harus ngalah. Jalan kecil harus ngalah selalu. Lihat ada tanda stop sign. Nah, kita belok kanan ya. Stop dulu. Lihat kiri kanan aman, belok. Ajar. Not bad lah, Nat, kamu udah bisa bawa kok. Ini kita belok kiri ya. Tuh ada tanda giveaway. Wah, kayaknya enggak kelihatan di kamera. Ini belok kiri. Oke, lurus. Udah lurus terus. Sampai mentok. Ini kok tahu jalan dari mana nih? Ini soalnya aku kan kurir. Aku ngerjainnya daerah sini. Jadi aku hafal semua jalan di sini. Di daerah ini ya, bukan di seluruh Australia. Lurus terus aja, Nat. Ini kalau kita kayak di jalan utama gitu. Heeh. Uh-huh. Kita harus stop dulu enggak? Kalau di Indo kan kayaknya kalau perempatan kita enggak. Kalau kita di jalan utama enggak, kita hajar terus aja. Ya, tapi emang harus hati-hati juga kalau misalnya ada mobil yang nyelonong gitu. Tapi rata-rata di sini orang tahu kalau jalan utama tuh harus diutamain. Nah, ini kita mau lurus. Ingat ada roundabout, perhatiin kanan, ya. Tapi kan ada di sana ya. Heeh. Kalau enggak ada mobil ya udah lurus, kita masuk. Ini satu mobil kan ya? Satu mobil. Ini one way. Itu kan ada anak panahnya tuh one way. Nah, guys, ini nama tempatnya La Perus. Biasa di sini buat foto pre-wedding atau wedding. Tempatnya bagus banget, tapi kalau lagi hujan jangan. Ntar masuk angin. Bawa jaket. Tapi mobil ini jarang masuk. Gimana lagi?
jarang di sini nggak boleh sembarangan klakson juga. Kalau klakson terus ada polisi tanpa sebab kena denda juga. Kita lurus nih. Lurus, lurus terus. Tuh itu kalau ada zebra cross, kalau ada orang harus berhenti ya. Meskipun orangnya belum nyebrang, kalau bisa kurangin kecepatan. Terus dia ada ini ya, batas ini ya nggak sih? Ya beneran ini kamu terlalu deket ini. Kamu bisa diajak berantem kalau kayak gini. Terlalu deket ya? Harusnya 1 meter. Ya 1 sampai 1,5 meter lah. Jangan terlalu deket kayak gini. Tapi it's okay. Nah kita di sini mau belok kanan tuh ya, di lampu merah, belok kanan. Ini kan ada lampu merah. Belok kanan lampu merah kan. Kadang warnanya jadi hitam, nggak ada hijaunya. Itu berarti kita boleh belok kanan asalkan udah kagak ada mobil dari arah yang satunya. Tapi kalau misalnya hijau gini ya kita langsung belok kanan. Kalau hitam kita harus nunggu sampai mobil yang dari sana itu nggak ada nan. Habis itu kalau misalnya nggak ada mobil kita boleh masuk. Merah, kuning, hijau, hitam. Dulu kok tahu jalan-jalan itu dari mana Google? Oh, pertama kan pakai map GPS, Google Map. Ini kita belok kanan ya. Kita pakai Google Map, tapi lama-lama hafal. Nah, kita belok kanan. Ini kan lampunya hijau semua nih, ya. Nggak ada belok kanan kan? Kalau misalnya ada mobil dari sana mau ke arah kita, kita harus ngalah. Kalau kita mau belok kanan ya. Dari sana. Enggak, dari tadi tempat kita mau belok kanan. Kalau misalkan ada mobil yang dari arah sebaliknya, kita harus ngalah. Ambil jalur kanan, boleh nahan. Tapi kalau lurus terus nabrak truk kita. Nah sekarang, Nat, ini caranya paralel parking. Paralel atau paralel, sama lah, paralel lah pokoknya gitu lah. Paralel ya, jadi, bisa disuruh paralel parking. Kita harus berhenti di sebelah mobil ini. Terus kita kasih sen kiri, masukin reverse, tangannya ini harus di belakang ini nih tangannya, ya. Terus palanya tengok ke belakang. Gitu ini ya. Ini kocak sebenarnya, tapi ya terus mundur ya. Tangannya harus tetap di sini nih. Tangannya di sini. Ya, bannya jangan sampai kena rumah orang, ya jangan sampai kena bau jalan, oke? Okay? Oh, udah tangannya lepas, masukin gigi, terus majuin. Mobilnya itu harus 1 meter di belakang mobil depan. Gimana, Nat? Oke, sekarang kamu, yeah. Oke? Oh, no! Jadi, guys, kamu paralel. Oke, Nat, sekarang paralel parking. Ingat, lihat dulu ada gak mobil di kanan, gak ada. Oke. Nih, berhenti dulu. Oh, ke sebelah mobilnya. Sen. Terus tangannya gini nih. Iya, tangannya. Nyampe gak tangannya? Nyampe. Oh iya. R dong. Waduh, nah. Yang benar, jangan nabrak ya. Reverse. Eh, itu pedal enggak enak ya? Ini apa? Lurusin. Oh, ya palanya enggak enak kan. Mau lihat apa juga enggak tahu. Terus dibales, mantep nih sinat nih. Seh. Udah cukup, hop. Ah. Yeah. Benar. Jadi teman-teman sebelum nyetir ke sini baca terus peraturan yang benar-benar atau nonton video ini biar video ini bisa jadi referensi lah teman-teman. Jadi tahu gambaran bagaimana itu menyetir di Australia. Oke, thank you teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye. Mantap.